Halo guys. Oke, kita akan melihat bursa kerja di hari ini, di hari Minggu ini teman-teman, di minggu pertama bulan Juli 2021. Tetap semangat nih, ada satu informasi lowongan untuk infrastructure analyst. Ini adalah perusahaan Inmarsat Indonesia. Kalau nggak salah ini perusahaan UK, kalau nggak salah dari UK, dan ini di sini emang dibutuhkan posisinya adalah untuk komputer skill ya teman-teman ya. Di sini S1 software engineering teknologi diploma dari institut atau yang sesuai ya, 2 tahun pengalaman, kemudian ada pengalaman juga di technical support Windows operation operation dan backup tool operation. Nah, dan detailnya teman-teman bisa lihat di sini, bisa dikirim emailnya teman-teman. Nah, ya kan? Nah, paling telat masih lama teman-teman, masih sekitar 2 mingguan sampai 24 Juli. Monggo yang pengalaman IT silahkan nih, komputer infrastructure analyst di perusahaan Inmarsat Batam teman-teman ya, ini di Batam nih kayaknya. Oke, yang kedua ada Fonok, maksudnya NOK ya, NOK. NOK ini perusahaan Jepang teman-teman. Jadi di sini kalau nggak salah dia membuat seal ya, untuk oil and gas dan beberapa rubber seal. Pertama membutuhkan production engineer, draftman, drafter, CNC mesin ya kan, masinis atau technician, dan technician yang di bawahnya. Nah, persyaratannya standar, mungkin sesuai dengan ada pengalaman ya masing-masing. Oke, bisa dikirim ke perusahaannya yang di muka kuning, kemudian bisa di email juga teman-teman. Oke, ada lagi di yang lain adalah Cicor. Nah, Cicor Panatek, ini Cicor Panatek teman-teman, butuh quality manager. Nah, di quality manager di sini memang ada beberapa persyaratan yang lumayan skillnya ya, minta CAPA, kemudian kita baca ya, work as a management team, jadi dengan memiliki skill juga ISO untuk otomotif 9001, OSAS ya 14.000, dan yang kedua adalah butuh warehouse logistik teman-teman. Nah ya, sama dia persyaratan D3 atau S1, kemudian silahkan apply di sini teman-teman. Cicor Panatek kalau tidak salah Japanese company. Oke, di sini ada websitenya silahkan, dan ada HR information lowongan hr.panatek@cicor.com. Itulah teman-teman yang potensial ya. Oke, saya carikan lagi yang kira-kira global company aja teman-teman ya. Nih ada lagi global company, sebentar. Suryatek. Nah, nih Suryatek, Surya Teknologi teman-teman. Ini ada beberapa polisi, maksud saya posisi teman-teman, yaitu di proses asisten engineer, production, proses technician, tech debug. Banyak nih. Ada facility technician. Nah, silahkan teman-teman ini nih informasi ininya tidak ada emailnya teman-teman. Jadi harus dikirim langsung ke kawasan industri muka kuning ya, PT Suryatek. Oke, saya carikan lagi teman-teman. Kita muter yang global company saja kita ini ya, untuk penyemangat. Kalau yang lokal nanti kita akan bikin di session yang kedua, yaitu untuk videonya, karena saya nggak banyak-banyak, biar 5 menit saja biar nggak membosankan. Satu lagi, bentar, ada lagi mana ya? Ini Yamaha. Yamaha ini modelnya kayak showroom sepeda motor gitu teman-teman, ada. Oke,
Line Planner, ini Line Planner perusahaan apa nih? Agency Golden Dragon. Wah, saya nggak tahu. Saya lebih interest ke untuk ke teman-teman yang global. Kita saranin ke global, perusahaan global aja teman-teman ya, biar semangat gitu ya dan bisa nabung. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Jadi tadi saya share yaitu Imarsat ya untuk skill IT. Yang kedua adalah Nok untuk skill manufacturing, production, drafter, CNC dan technician. Kemudian tadi ada Suryatech teknologi, ada proses assistant engineer, production dan beberapa skill di sini. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, biar kita tetap membuat informasi yang berguna buat teman-teman. Oke, bye.